Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawa salafun as-salihun wa li jalbi ma sa'alahu wa ala tahmasta'ala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد الله يكرمنا بالسداد والتوفيق والإخلاص بالقول والعمل والنية ويشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويشرح صدورنا ويطرد الشياطين من بيننا ونعوذ به من أحوال أهل النار. قال المؤلف رحمه الله أخلص النوايا لله تعالى وجائز بفضله وعدله تركن لكل تركن لكل ممكن كفعله. Asy-syarhu annallaha ta'ala yajuzu ay yakhluqa asy-syarra wal khaira. Syarah atau penjelas dari nazam tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu boleh menciptakan kejelekan ataupun kebaikan. Ya juzu lahu ay yakhluqa asy-syarra wal khaira. Ya juzu ay yakhluqal islama fi Zaidin wal kufra fi Amrin. Boleh. Boleh dalam arti nanti tidak wajib. Tidak ada yang memerintahkan bagi Allah, satu. Terus yang kedua, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah Allah Ta'ala. Itu maksud daripada boleh. Ya juzu ay yakhluqal islama fi Zaidin wal kufra fi Amrin. Boleh-boleh saja Allah menciptakan keislaman pada diri Zaid. Boleh-boleh saja Allah Ta'ala menciptakan kekufuran pada diri Amr. Wa kullu ni'matin minhu fadlun ay laysa fardhon 'ala Allahi ay yu'tiya ibadahu ni'ama bal huwa mutafaddilum mutaqarrimum bidzalik. Setiap nikmat yang Allah berikan itu adalah fadlun. Ya, itu adalah fadlun. Maksudnya fadlun bagaimana? Laisa fardhon 'alallahi ayyutiya ibadahu an-ni'amah. Tidak merupakan suatu kewajiban bagi Allah Ta'ala untuk memberikan hamba-hambanya nikmat. Jika Allah Ta'ala memberikan, maka itu sebatas merupakan fadl, merupakan keutamaan Allah Ta'ala. Wa kullu nikmatin minhu adlun. Dan setiap siksa, setiap sesuatu yang tidak mengenakkan, nikmah, itu merupakan adlun, itu merupakan bukti bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat adil. Wan nikmatu al-uqubah. Nikmah di sini itu al-uqubah. Jangan sampai keliru dengan yang menggunakan ain. Maksud nikmah di sini adalah al-uqubah. Faman athabahu Allahu Ta'ala fabi fadlihi. Seandainya seorang hamba yang berbuat baik di dunia, itu merupakan fadl dari Allah Ta'ala. Pahala yang Allah berikan kepadanya di akhirat nanti, itu juga merupakan fadlnya. Jadi amal kita, itu juga merupakan fadl dari Allah Ta'ala, amal yang baik.
pahala faman atsabahullahu taala fa bi fadlihi, juga merupakan fadl dari Allah. Wa man aqabahu fa bi adlihi wa la yuzlimullahu ahada. Apabila seorang itu disiksa, diberi ukubah oleh Allah Ta'ala, itu karena Allah Ta'ala mempunyai sifat adil. Bukti bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat adil. Tidak boleh dikatakan Allah zalim. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya zalim itu melakukan sesuatu tidak pada miliknya, satu. Atau melakukan sesuatu yang melanggar perintah pihak yang berhak memerintah atau melanggar pihak yang berhak melarang. Itu namanya zalim. Sementara Allah itu semuanya adalah miliknya. Di dunia ini apapun, di akhirat nanti, itu semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Maka Allah itu berbuat pada apa yang dimilikinya secara mutlak. Dan di dunia ini, di akhirat nanti, tidak ada yang berhak memerintah, tidak ada yang berhak mencegah Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah berbuat apapun, itu tidak boleh dikatakan zalim. Di sini dikatakan wala yuzlimullahu ahada. Allah tidak zalim kepada hamba, kepada hambanya siapapun ia. Al-zulmu mustahilun ala Allahi syar'an wa aqla. Zalim bagi Allah itu mustahil. Baik dari tinjauan syara', artinya dan nasnya Al-Quran ataupun hadis, wa aqlan, dan menurut akal dengan pemahaman yang selamat. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memiliki segala sesuatu. Allah berhak berbuat apapun kepada segala sesuatu yang ia miliki. Maka secara akal Allah itu mustahil zalim kepada hambanya. Qala Allahu ta'ala wa mallahu biwallamil lil abid. Allah itu tidaklah berbuat zalim. Wa mallahu biwallamil lil abid. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini yang mustahil secara apa? Syar'an. Secara nas, wa mallahu biwallamin. Itu ya-nya diganti ba. Bi wallamil lil abid. Ini sekilas seperti ini. Kemudian untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sifat jais. Awas, sifat jais itu bukan sifat tersendiri ya. Sifat jais itu bukan sifat tersendiri, tapi maksudnya sifatul af'al. Sifatul af'al. Jadi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, ini maksudnya Allah, ya kalau dicontohkan ya, Allah menghidupkan atau mematikan. Allah menjadikan kaya atau menjadikan miskin. Menjadikan fulan beruntung atau celaka dan sebagainya dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita kita perhatikan makalahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Al-Fasi Al-Maliki Asy-Syahiru Bimayyarah. Qala Asy-Syaikhu Muhammad ibn Ahmad Al-Fasiyu Al-Malikiyu Asy-Syahiru Bimayyarata. Ada seorang ulama nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Fasi dari Fas Maroko. Fas itu kalau sekarang Fez. Orang menyebutnya Fez, makanya Z F E Z Fez. Fas Al-Malikiyu Asy-Syahiru Bimayyarah, yang lebih dikenal dengan nama Mayyarah. Ini adalah ulama dari kalangan Maliki, mazhab Maliki. Untuk menunjukkan bahwa kita dalam mazhab fikih apapun itu bisa jadi berbeda, tapi dalam akidah itu sama. Kita tunjukkan, buktikan.
dalam kitabnya fi kitabihi Mukhtasarid Durrithamin wal Mauridil Ma'in. Dalam kitabnya Mukhtasar Ad-Durrithamin wal Maurid Al-Ma'in. Dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan begini. Wa dzalika ma huwa kharijun an dzatihi wa sifatihi al-qa'imati biha. Yang dimaksud dengan jaiz, ya, yang dimaksud dengan sesuatu yang boleh bagi Allah, tidak wajib dan tidak melanggar. Apabila melakukan tidak wajib, apabila melakukan juga tidak melanggar. Tidak karena perintah pihak yang memerintah, tidak karena melanggar pihak yang mencegah. Jaiz. Ini maksudnya apa? Wa dzalika ma huwa kharijun an dzatihi wa sifatihi. Bukan merupakan zat. Awas, bukan merupakan zat dan bukan merupakan sifat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah zat, maka Allah punya sifat. Intinya begini. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu itu bukan zat dan juga bukan sifatul zat. Saya ulang. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala itu artinya bukan zat, karena zat itu adalah sesuatu yang wujud. Kemudian bukan merupakan sifatul zat, atau nanti lebih dikenal dengan apa? Sifatul af'al. Ini aja begitu. Saya ulang. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu itu bukanlah zat. Huwa ma khari. Ma huwa khairijun an dzatihi wa sifatihi al-qa'imati biha. Dan juga bukan merupakan sifatul zat. Wa huwa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu fil adami. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala itu Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu fil adami. Bisa berbuat, bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin, aw tarkuhu fil adami, atau tidak melakukan yang mungkin. Fa kullu mumkinin yasihhu wujuduhu wa adamuhu. Setiap sesuatu yang mungkin akli, maka boleh ada, juga boleh tidak, tidak ada. Maksudnya bagaimana? Lebih dijelaskan. La yajibu alaihi ta'ala fi'luhu. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk melakukannya. Dunia ini, Allah tidak wajib menciptakannya. Wala yastahilu alaihi tarkuhu, dan tidak mustahil bagi Allah Ta'ala tidak menciptakannya atau tidak melakukannya. Itu yang dimaksud dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bal yaf'alu minhu ma arada wa yatruku ma arada. Allah dapat melakukan apa yang ia kehendaki, dan Allah juga dapat tidak melakukan apa yang ia kehendaki. Wa dzalika kasawabi wal iqabi. Apa contohnya? Sawab, pahala. Awas. Memberikan pahala bagi orang Islam, bagi orang yang taat kepada Allah, itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Aklan. Menurut pemahaman akal. Tapi karena nas sudah mengatakan bahwa orang yang melakukan kebaikan, orang yang Islam melakukan ketaatan, itu pasti diberi pahala. Maka wajib kita katakan orang yang berbuat baik pasti mendapat pahala. Tapi bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tapi itu adalah merupakan janji, itu merupakan bukti bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat fadl. Bisa dipaham ya? Wal iqabi, orang yang tidak beriman, orang yang bermaksiat, Allah tidak wajib menyiksanya. Dia bermaksiat, Allah tidak rugi. Apabila dia tidak disiksa, Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga tidak melanggar larangan seseorang, melanggar pihak tertentu, tidak demikian. Tapi karena ini adalah ancaman, maka orang yang matinya tidak beriman kepada Allah Ta'ala pasti dia disiksa. Dan orang yang bermaksiat, jika dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka pasti ia disiksa untuk kemudian nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini yang namanya sesuatu yang tidak wajib bagi Allah Ta'ala. Tapi kita harus mengutamakan nas. Orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala. Orang yang berbuat jelek, maka dia berhak mendapatkan siksa. Wal khalqi, dan menciptakan. Awas, menciptakan makhluk ini, itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala. War rizqi, bukan rizqi. Kalau rizqi itu sesuatu yang menjadi bentuk nikmatnya, itu namanya rizqi. Ini war rizqi, sifat Allah Ta'ala, sifatul af'al Allah Ta'ala memberi rizqi. War rizqi, dan Allah Ta'ala berhak memberikan rizqi ataupun berhak untuk tidak memberikan rizqi. Nah, tidak ada kewajiban bagi Allah Ta'ala. Wal imatati wal ihya'i, menjadikan makhluk ini mati. Awas, menurut akal kita itu bisa saja langgeng di dunia. Bisa jadi, artinya dunia ini tidak habis, dunia ini tidak kiamat. Boleh-boleh saja, kenapa tidak? Menurut akal. Tapi Allah Ta'ala menyatakan bahwa alam ini akan musnah, akan mengalami kiamat. Kita itu nanti akan mengalami mati semuanya. Wal ihya, dan menghidupkan. Dihidupkan dari setelah kita mengalami kematian, ya, dibangkitkan, itu juga merupakan sesuatu yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Tapi karena kita sudah mendengar dari nas bahwa kita itu pasti akan dibangkitkan, maka kita harus meyakini. Wa bi'tsatil anbiya'i 'alaihimus shalatu wassalam, dan diutusnya nabi 'alaihimus shalatu wassalam. Allah mengutus nabi dan rasul itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Ta'ala, bukan kewajiban. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan pendapatnya kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan Allah wajib mengutus para nabi. Sementara sebaliknya, kaum Barohimah itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak perlu mengutus para nabi demi kemaslahatan manusia, sebab manusia itu sudah cukup dengan akalnya, katanya. Itu kaum Barohimah. Jadi, satu sisi, kaum Mu'tazilah mengatakan Allah wajib mengutus nabi, ini tidak benar. Sementara kaum Barohimah mengatakan Allah itu tidak mengutus para nabi karena Allah itu sudah memberikan kecukupan berupa akal kepada manusia. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya bagaimana? Allah mengutus para nabi demi kemaslahatan manusia. Demi kemaslahatan mereka, baik hidupan di dunia mereka ataupun di akhirat mereka. Tapi itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Ta'ala. Artinya, kembali kepada kemaslahatan manusia. Bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wa fi'lis salahi, berbuat baik. Allah Ta'ala boleh, awas, tidak wajib berbuat baik. Tapi Allah Ta'ala membalas mereka-mereka yang berbuat baik di dunia ini. Nanti balasan yang utama adalah di akhirat. Wal aslahi, dan berbuat yang paling baik. Lil khalqi, bagi makhluk. Ini merupakan sesuatu yang jaiz. Boleh Allah lakukan, boleh Allah tidak melakukan. Tapi bagi kaum Mu'tazilah, ini merupakan kewajiban. Awas, ini kita harus paham, ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Allah tidak wajib berbuat baik. Allah tidak wajib berbuat sesuatu yang paling baik, yang lebih baik bagi hambanya. Tidak. Tapi apabila Allah Ta'ala melakukan kebaikan itu karena fadl dari Allah Ta'ala, apabila Allah melakukan nikmah, maka itu merupakan sifat adil dari Allah Ta'ala. Wa nahwi dzalik, dan sebagainya. Wa hadzal qismu huwal musamma bi sifatil af'al. Ini disebut dengan apa? Sifatul af'al, bukan sifatul dzat. Maka dikatakan yang pertama tadi, wa dzalika ma huwa kharijun an dzatihi wa sifatihi al-qa'imati biha. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, ini bukan zat, bukan sifatul zat. Bukan zat, bukan sifatul zat. Ya? Atau bukan sifatul ma'ani. Ya? Fi'lu kulli mumkinin ini dikenal oleh ulama ahli ilmu kalam. Dikatakan sebagai apa? Sifatul af'al. Ya, sifat yang menjelaskan atau menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berhak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Allati hiya atharul qudrati wal iradah. Di mana sifatul af'al ini menurut Asy'ariyah, ya, menurut Asy'ariyah ini merupakan bukti bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat qudrah dan iradah. Allah mematikan itu bukti bahwa Allah Ta'ala berkehendak dan kuasa menjadikan seseorang mati. Allah menghidupkan itu bukti bahwa Allah Ta'ala itu berkehendak dan kuasa mematikan atau menghidupkan. Semacam itu. Jadi sifatul af'al itu bagi Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah, ini merupakan atharul qudrah wal iradah, bukti bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat qudrah dan iradah. Bisa dipaham? Kalau tidak atau belum begitu paham, nanti tanya kepada yang sudah paham supaya pahamnya itu tarosuh. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu ketika ngaji itu selalu mengatakan begini, afhimuni ma taqulun. Jika kalian mengatakan sesuatu, supaya saya paham. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ngaji itu selalu yang menjadi apa namanya maksud utama beliau adalah paham. Wahai sahabat, jenengan kalau ngajari saya, biarkan saya paham. Terus wafhamu anni ma'aku, dan pahamilah terhadap apa yang saya ucapkan. Kalau kalian mendapatkan keterangan dari saya, maka hendaknya kalian juga paham. Artinya, awas, paham itu adalah sesuatu yang sangat penting. Al-fahmus sahih khairu ma yu'tahul insan. Pemahaman yang benar tentang ilmu agama, utamanya ilmu akidah, ini adalah anugerah yang paling utama yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Betapa yang namanya Abdurrahman bin Muljam, ya, nanti di belakang ada Abdurrahman bin Muljam ini orang hafal Quran. Kalau siang, awas, secara lahir dia puasa. Kalau malam dia secara lahir sholat malam. Sampai yang namanya dagingnya itu tidak ada, yang tersisa hanya tulangnya, yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Tapi pemahamannya terhadap Al-Quran keliru. Dia mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya berlaku bagi Allah Ta'ala. Nah, Ali bin Abi Thalib yang mengangkat hakim, mengangkat hakaman, hakam, hakim. Satu mengatakan, oh ini Ali mengangkat hukum selain Allah Ta'ala. Oh berarti dia keluar dari Islam karena dia melanggar Al-Quran.
Karena dia melanggar Quran menurut Abdurrahman bin Muljam, maka Ali bin Abi Thalib menurut dia nih versinya ini, maka keluar dari Islam, karena keluar dari Islam maka wajib dibunuh. Inilah benih-benih kaum Khawarij, kaum radikal, ya, kaum radikal. Bukan orang Islam ini, bukan orang Islam. Tapi awas, dia hafal Quran. Kalau siang secara lahir Nabi mengatakan, kamu kalau melihat puasanya itu kalian dengan puasa kalian dibandingkan dengan mereka secara lahir. Padahal mereka puasanya tidak dihitung sebagai puasa. Sholatnya juga tidak dianggap sebagai sholat karena tidak sah. Karena mereka bukan orang Islam. Jadi kalian melihat lahiriah sholat mereka, kalian itu terheran-heran. Kalian melihat puasa mereka, badan mereka, itu kalian terheran-heran. Nah, tapi mereka itu yamruquna minaddin kama yamruqus sahmu minar ramyah. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari tubuh orang yang terkena panah tanpa menyisakan daging, tanpa menyisakan darah, saking cepete. Kama yamruqus sahmu minar ramyah. Jadi anak panah nih, kalau mengenai sasaran seseorang, gitu, misalkan cep ini ya, saking cepatnya si anak panah ini, si anak panah ini tidak menyisakan dagingnya yang kena itu dan darahnya. Orang yang seperti tadi itu keluar dari Islam, dia tidak merasa. Seperti itu. Quran hanya sampai di tenggorok, tapi tidak sampai di hati karena tidak paham. Qulubul amlahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak punya hati yang menjadikan mereka berakal? Itu artinya apa? Baca dalam Quran, apa? Quran masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak masuk dalam hati, artinya keimanan mereka itu tidak sah. Pahamnya gagal. Gagal paham terhadap Al-Qur'an. Itu merupakan anugerah Allah Ta'ala yang paling agung. Sebab ada orang hafal Qur'an tapi membunuh Ali bin Abi Thalib. Seperti apa? Siapa tadi? Abdurrahman bin Muljam. Dia hafal Quran. Masya Allah. Siangnya puasa. Malamnya juga sholat secara lahir. Nabi sampai mengatakan, kelak nanti akan ada zaman di mana orang-orang itu keluar dari Islam itu seperti anak panah keluar dari sasarannya, Mina Romia. Kemudian mereka itu secara lahir dagingnya itu sudah tidak ada, tinggal tulang-tulang saja. Padahal mereka keluar dari Islam. La yujawizuna hanajirohum. Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam hati, artinya gagal paham memahami Al-Qur'an. Bahaya ini, ya. Jadi qulubun laha aqfal, duwe ati tapi ora kebuka ati. Ini maksud dengan hanya masuk di mulut nih, tidak sampai kepada kerongkongan. Ya, semoga kita senantiasa diberikan pemahaman yang sahih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal ikatil muqarrabin. Semoga kita diberikan pemahamannya para nabi, pemahaman yang sahihnya para ulama. Kita lanjutkan. Faidatun qalal ulama'ul al-hukmul aqliyu yang qasimu ila thalathatin. Hukum akal, hukum yang dapat ditemukan dengan pemahaman akal yang benar itu terbagi menjadi tiga. Akal itu yusil. Akal itu sifat. Akal itu sifat. Sifatun ghorizatun. Akal itu sifat.
Otak itu benda. Hati juga benda. Akal itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh hati. Sifat mampu yang dimiliki oleh hati untuk membedakan antara benar dan salah. Itu namanya akal. Sebagaimana begini, mata kemampuannya apa? Melihat. Telinga kemampuannya mendengar. Hati itu punya kemampuan berpikir, akal. Membedakan. Awas, akal itu sifatun gharizatun. Tumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah sifat yang tertancap, artinya dimiliki oleh hati, di mana dengan sifat itu kita itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terus akal itu tempatnya di mana, atau perbuatan akal itu, perbuatan berupa akal itu, sifat berupa akal itu tempatnya di mana? Menurut Imam Abu Hanifah itu di hati. Tapi jumhurul ulama mengatakan ada keterkaitan antara hati dengan otak. Ada perbedaan pendapat sedikit antara ulama itu. Ada yang mengatakan tempatnya di hati. Ada yang mengatakan ada kaitannya antara hati dengan otak, dimal. Otak ini, muh, dimal. Macam itu. Nah, sekarang hukum akli artinya hukum yang dapat diketahui, dapat dicapai oleh akal. Yang mempunyai pemahaman yang sahih. Itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, al-wujubi wal-istihalati wal-jawaz. Yang pertama wujub, yang kedua mustahil, yang ketiga jawaz. Waqalu, ulama menyebutkan al-wajibul akliyu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Al-wajibul akli, sesuatu yang menurut akal dengan pemahaman yang benar itu pasti adanya. Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang menurut tamyiz, menurut sifat yang ada pada diri makhluk itu, dia mengatakan pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Apa? Wa huwallahu wa sifatuhu. Allah dan sifat-sifatnya. Akal pasti menyebutkan, pasti mempunyai pemahaman Allah itu ada, sifat-sifatnya juga ada. Wal mustahilul akliyu huwa ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Sedangkan mustahil akli itu adalah sesuatu yang akal itu tidak mungkin menemukan wujudnya. Sesuatu yang dalam pandangan akal itu tidak mungkin ditemukan wujudnya. Wa qad yu'abbiruna anhu bil mumtani'. Ulama kadang menyebutnya dengan bukan mustahil akli tapi mumtani' akli. Kasyariki lillah. Seperti apa? Seperti sekutu. Sekutu artinya zat yang menyamai Allah. Kasyariki lillah. Sesuatu yang menyamai Allah Ta'ala. Ini mustahil, akal tidak mungkin menemukannya. Mustahil ditemukan oleh akal, zat yang menyamai Allah Ta'ala. Wal-ajzi, tidak mampu. Ya. Wal-jahli, dan tidak mengetahui, bodoh. Bin nisbati ilallahi Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala, ini adalah sesuatu yang mustahil. Alam sudah nyata wujud seperti ini. Bagaimana mungkin Allah dikatakan ajiz? Alam itu tertata rapi seperti ini. Bagaimana mungkin Allah dikatakan jahil? Nah, ini sesuatu yang mustahil. Akli menurut pembagian ilmu akal. Wal jaizul akliyu huwa ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa ada. Muhu. Sedangkan jaiz akli itu adalah sesuatu yang akal dapat menemukan wujudnya dan juga menemukan ketidakadaannya. Nah, semacam ini hukum akli. Ada tiga ya, ada wajib akli, ada mustahil
akli adaw jaiz akli ada tiga. Walidzalika yasifunallaha bil wajibil wujud. Dengan demikian para ulama mensifati Allah Ta'ala dengan al-wajibil wujud, bukan sebagai nama. Awas, bukan sebagai nama, tapi mereka mensifati Allah Ta'ala dengan wajibil wujud, semacam itu. Fa'idatun, ammal mustahilul adiyu, kalau tadi mustahil akli, sekarang mustahil adi. Ammal mustahilul adiyu, sesuatu yang mustahil hanya dari sisi kebiasaan. Fayasihu wujuduhu aklan, itu boleh-boleh saja wujudnya menurut akal. Akal tidak memastikan ketiadaannya, tapi boleh adanya. Lakin adatan la yasihu, tapi menurut kebiasaan itu tidak sah kebiasaannya. Kawujudi jabalin min zibakin, seperti wujudnya apa? Gunung, onggokan yang besar, min zibakin, dari air raksa. Air raksa paham ya? Yang biasa di termometer itu, kan ada kecil itu. Itu kecil saja. Itu kan apa namanya, enggak ada yang namanya air raksa itu dari onggokan yang sangat besar. Pasti terpecah-pecah bagian kecil-kecil-kecil. Nah, kok ada gunung terdiri dari air, air raksa ini adalah sesuatu yang mustahil apa? Adatan, bukan mustahil aklan. Fahadha la yahsulu fid dunya ala hasabil adah. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi di dunia ini berdasarkan kebiasa, berdasarkan kebiasaan. Ya, untuk sifat atau tentang ilahiyah ini sudah selesai. Sekarang kita ke nubuwah. Ilmu tauhid ada yang namanya ilahiyah atau berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sekarang kita berkaitan dengan nubuwah. Arsala anbiya dhawi fatonah bisqidqi wat tablihi wal amanah. Arsala anbiya dhawi fatonah. Tulisannya haknya itu dikasih tak, tak marbutoh. Arsala anbiya dhawi fatonah bisqidqi wat tablihi wal amanah. Allah Ta'ala mengutus para nabi yang mempunyai kecerdasan dan juga mempunyai sifat siddiq wat tabligh. Nabi mempunyai sifat apa? Tabligh. Di sini dikatakan wat tabligh wal amanah. Mereka juga mempunyai sifat amanah. Apa masing-masing dari makna fatona, siddiq, tabligh dan amanah? Kita bahas, kita kaji satu per satu. Asyarhu anna Allah Ta'ala arsala anbiya'ahul kirama wa ayyadahum bil fatonah. Allah Ta'ala mengutus para nabinya yang mulia. Tidak semua hamba dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, para nabi adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan dibuktikan dengan apa? Dikuatkan dengan apa? Wa ayyadahum bil fatonah. Allah menguatkan mereka dengan fatonah. Ay adzaka wal hadqi. Kecerdasan. Ya, mereka mendapatkan kecerdasan. Buktinya apa? Buktinya pada saat yang namanya Hajar Aswad, Mekah, Ka'bah itu terkena banjir, Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya. Masing-masing kabilah itu ingin menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan sampai berhari-hari itu. Berhari-hari itu enggak ada yang bisa mutusi, saling bunuh itu. Jadi merasa paling berhak. Nah, kemudian ada kepala suku yang mengusulkan, begini saja, besok Fajar ini yang pertama kali datang ke Masjidil Haram ini, dialah yang berhak untuk meletakkannya. Nah, semacam itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala menghendaki nabi yang pertama kali datang ke Masjidil Haram. Nah, akhirnya kabilah, seluruh kabilah Arab
setuju bahwa Nabi yang meletakkan Hajar Aswad. Di samping Nabi juga dikenal sebagai Al-Amin, tidak pernah berbohong. Dengan kecerdasannya, Nabi mengatakan, silahkan ujung kain ini dipegang oleh masing-masing kabilah. Nanti kalian ngangkat bersama. Saya yang meletakkan di kain ini dan nanti saya yang meletakkan di Hajar nikah. Oh, inilah kecerdasan Nabi. Jadi dengan kecerdasannya beliau berhasil meredam yang namanya konflik sosial pada waktu itu. Saling bunuh itu bukan sembarangan. Mereka itu karena merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, bahkan sudah sampai tahap saling bunuh berhari-hari itu. Tapi Allah Ta'ala menguatkan Nabi kita dengan apa? Dengan kecer. Fayastahilu alaihimul ghabawatu wal baladah. Mustahil bagi para nabi ghabawah wal baladah. Lemah pemahaman, kecerdasannya kurang. Nah, itu mustahil bagi para nabi. Wa ayyadahum bisidqi. Fayastahilu alaihimul kadhibu. Dan Allah Ta'ala menguatkan mereka dengan apa? Sidqi. Mereka itu mustahil berbohong. Ya. Mustahil berbohong. Baik dalam keadaan sengaja ataupun dalam keadaan lupa, mereka tidak akan berbohong. Bahkan ngelindur Nabi itu enggak ada yang namanya ngelindur. Ngomong apa, Nabi itu mengalami yang namanya mengigau. Coba kalau sampean awan mau kas deleng bal-balan, oh, sikile biasanya kocot-kocot gitu kan. Kalau Nabi tidak mengalami seperti itu. Melihat apa yang menakutkan, akhirnya ngobengi kebayuara, ngelindur, mengigau dan sebagainya. Melihat orang sakit, melihat orang tabrakan, nanti malamnya itu ngomongnya romyah dan sebagainya. Nah, ini tidak terjadi pada Nabi. Wayastahilu alaihimul kadzib. Baik dalam keadaan sengaja ataupun lupa, ini tidak terjadi. Wa mausufuna bitabligh. Dan mereka itu mempunyai atau disifati dengan sifat tabligh. Ai isalima umiru bi isalihi lil khalqi. Menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia, kepada makhluk. Apa yang diperintahkan untuk disampaikan, maka disampaikan. Fayastahilu alaihimul kitmanu. Mustahil bagi mereka tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Wa ayyadahumullahu bil amanah ilu alaihimul khiyanah. Allah memberikan mereka dengan sifat amanah. Fayastahilu alaihimul khiyanah. Mustahil bagi mereka al khiyanah. Kita lanjutkan. Faidatun an-nabiyyu war-rasulu kilahuma ma'murun bitablighid dakwah. Coba nazamnya apa? Arsala anbiya dzawi fatana bisidqi. Nah, Nabi nanti secara bahasa itu adalah hamba yang diutus. Nabi itu berasal dari kata naba, artinya berita. Artinya apa? Yang memberitakan atau yang diberi berita, yang diberi kabar, yang diberi wahyu. Nabi berasal dari kata naba. Naba itu berita. Artinya apa? Nabi adalah yang menyampaikan berita, yang menyampaikan wahyu. Mumbi atau mumba, yang diberi wahyu. Bisa mumba yang diberi wahyu atau mumbi yang menyampaikan wahyu. Itu Nabi. Nah, maka
dari namanya saja, yang namanya nabi itu artinya yang menghabarkan. Maka mereka itu pasti mempunyai sifat tabligh. Sifat tabligh. Nah, maka di sini dikatakan an-nabiyyu war-rasulu kilahuma ma'murun bitablighid da'wah. Baik nabi dan rasul, semuanya, dua-duanya, baik nabi ataupun rasul, dua-duanya ini diperintahkan untuk tabligh. Tabligh dalam arti apa? Mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam, mengajak untuk taat kepada Allah Ta'ala. Semua nabi dan rasul itu diberi wahyu. Tapi awas, yang tidak diberi kitab itu namanya rasul. Semuanya diberi wahyu. Wahyu untuk apa? Wahyu untuk berdakwah bahwa dia adalah seorang nabi. Pasti diberi wahyu ini. Seluruh nabi, baik yang nabi ataupun yang sekaligus rasul, itu pasti diberi wahyu. Pasti. Tapi yang diberi kitab itu hanya rasul. Hanya rasul. Nah, nabi itu juga diperintahkan untuk tabligh. Baik yang nabi saja ataupun yang rasul. Semuanya diperintahkan untuk tabligh. Qala ta'ala faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mungzirin. Allah mengutus para nabi. Kata-katanya apa? Nabi. Mubashshirina. Di mana mereka itu memberi kabar gembira. Kabar gembira. Kalau kabar gembira itu tabligh apa tabligh? Masa ada orang memberi kabar gembira terus diam aja, tidak menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Mubasyirin memberikan kabar gembira. Orang Islam, kalian jika menetapi Islam meninggalnya maka kalian masuk surga. Orang yang bertakwa, kalian kalau bertakwa maka kalian meninggalnya tanpa azab, tanpa hisab. Maksudnya dihisab dengan hisab yang ringan, yang menyenangkan. Orang yang meninggalnya dalam keadaan kufur, maka kalian akan disiksa selamanya. Orang yang bermaksiat, kalian berhak mendapatkan azab. Ini yang namanya tabesyir dan ingat. Bagaimana mungkin Nabi tidak diperintahkan untuk mendakwahkan ajaran seperti ini? Sementara Qur'annya mengatakan, فَبَعَثَ nabiyina mubashirina wa mungzirin. Kata-katanya an-nabiyyin. Wa innama minal farqi bainahuma annan nabiyya yatba'u syar'ar rasulilladzi kana qablahu wa yuballighuhu. Perbedaan antara nabi dan rasul itu apa? Nabi itu mengikuti syariatnya rasul yang sebelumnya. Bukan berarti tidak tabligh, tapi mengikuti syariat rasul yang sebelumnya atau yang sezaman dengannya yang mendapatkan kitab. Sementara dia tidak diwahyukan mendapatkan kitab. Tapi dia wayuballighuhu. Dia tetap menyampaikan ajarannya nabi yang sebelumnya atau nabi yang bersamanya. Coba, seluruh nabi setelah nabi Musa alaihi salam sampai dengan nabi Isa alaihi salam, ribuan dari Bani Israel. Setelah nabi Musa alaihi salam sampai dengan nabi Isa alaihi salam, itu ribuan. Apakah kita katakan nabi itu tidak diperintahkan tabligh? Sementara umat manusia banyak yang apa berbuat jahat, berbuat sesat dan sebagainya, terus baik gitu. Nah, tidak mungkin. Pasti mereka menyampaikan wahyu. Kita saja itu wajib untuk menyampaikan walaupun satu ayat yang betul-betul kita kuasai. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat yang betul-betul kalian kuasai. Betul-betul kalian pahami dengan pemahaman yang benar dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Nah, ini para nabi, mereka itu juga
nyai kewajiban untuk tabligh. Wa ammar rasulu fayati bi hukmin jadid. Sementara rasul itu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bi hukmin jadidin, dengan hukum yang baru. Artinya menasakh syariat nabi atau rasul yang sebelum ini rasul. Lidza qala ba'dul ulama, karenanya ulama mengatakan kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasula. Karena rasul itu datang dengan syariat yang baru, maka dapat dikatakan begini, rasul nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Karena apa? Nabi itu mengikuti syariat rasul yang sebelum. Qala Syaikhu Abdul Abbas Ahmad bin Ahmad bin Zarruq Al-Fasi. Ini seorang ulama yang terkenal di Maroko. Hidup berarti kurang lebih 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu. Kitab namanya Tuhfatil Murid, bukan Tuhfatil Muridnya Al-Baizuri, bukan. Wala yasihhu qawla wala yasihhu qawlu man qala an-nabiyyu nabiyyun fi nafsihi. Tidak sah pendapatnya orang yang mengatakan nabi itu nabi hanya untuk dirinya sendiri. Nabi ki nggawake dhewe. Tidak tab. Ini tidak sah. War rasulu man ursila ila ghairihi. Sementara rasul ini benar ya, ini benar. Rasul itu adalah hamba yang diutus untuk selain dirinya sendiri. Maka apa? Ucapan yang mengatakan bahwa nabi tidak diperintahkan tabligh ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat itu adalah yang mengatakan nabi juga diperintahkan untuk tabligh. Yang berbahaya adalah mengatakan nabi itu kitmanul ilmi. Sebab kitmanul ilmi itu dosa besar. Apabila dilakukan oleh nabi, wah ini sangat berbahaya. Dosa besar bagi kita. Kita ditanya oleh seseorang. Ada Kang Hopur misalkan, ngobrol beritanya. Kang, hukume wong mangan puasa awan-awan si piye. Kang Hopur ngerti. Dia ada kesempatan untuk menjelaskan. Dan kemudian dia tidak menyampaikan ilmu. Itu namanya kitmanul ilmi. Ini dosa besar. Lah kalau nabi diam aja. Terus sampai pada batas kitmanul ilmi, ini berarti sama saja dengan mengatakan nabi melakukan dosa besar. Ini sangat berbahaya. War rasulu man ursila ila ghairihi. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasuli wa la nabi. Awas. Nabi itu juga diutus. Jadi nabi secara bahasa itu juga mursal, diutus. Nabi secara bahasa itu juga rasul. Coba perhatikan. Wama arsalnya, wama arsalna, dari kata-kata arsalna. Aku tidaklah mengutus min qablika, sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mir rasulin, apakah itu rasul ataupun nabi? Nah, jadi nabi itu diutus apa diutus? Nabi itu mursal apa mursal? Diutus. Tapi yang membedakan apa? Antara rasul dan nabi memang ada bedanya. Kalau rasul itu datang dengan syariat yang baru. Sebelumnya tidak ada syariat itu. Sementara nabi itu mengikuti atau meneruskan syariat rasul yang sebelumnya. Mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna. Awas, tamanna di sini maknanya
ballagha ala qaumihi tamanna ay. Jadi Nabi dan Rasul melakukan apa? Tabligh. Illa idza tamanna, kecuali apabila mereka menyampaikan ajaran kepada kaum diwar rasul bil irsal, di dalam hal diutus, sama-sama diutus oleh Allah Ta'ala. Wa farraqa bainahuma fit tasmiyah, perbedaannya hanya dalam segi nama, ada yang rasul, ada yang namanya nabi, tapi masing-masing keduanya itu adalah hamba yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya. Bedanya nabi itu mengikuti syariat rasul yang sebelumnya, kalau rasul itu mempunyai syariat yang baru. Ya. Itu pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Ini bukan menurut saya, ini adalah pemahamannya ulama-ulama kuno. Di samping Al-Imam Ahmad bin Ahmad Ibn Zarruq Al-Fasih, ini juga panjenengan bisa lihat dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan antara Nabi dan Rasul itu sudah tahun 400 Hijriah. Berarti sudah 1000 tahun yang lalu, perbedaannya ya seperti ini yang disebutkan oleh para ulama tadi. Itu pendapat yang mengatakan kalau Nabi tidak tabligh, itu adalah pendapatnya mutaakhir. Entah siapa yang pertama kali memunculkan, tapi ini bertentangan dengan pendapatnya ulama yang mutaqaddimi. Ya, demikian ngaji kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga panjenengan semua, kita semuanya menjadi wasilah berkahnya bulan puasa ini, karena dengan mengaji itu malaikat mengitari kita, mengelilingi kita. Orang yang mengaji menjadi sebab turunnya rahmat, orang yang mengaji menjadi sebab dihilangkannya atau disingkirkannya azab dari Allah Ta'ala. Semoga kita yang mengaji diberikan keikhlasan oleh Allah Ta'ala, kita semakin bertambah ilmunya, bertambah amalnya, dan bertambah keikhlasannya, bertambah semakin baik akhlaknya, baik pada tetangga, keluarga, pada masyarakat sekitar, kita semakin berakhlak, semakin menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Tabbatan Allahu wa iyyakum 'alal qawli tsabit bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.